welcome back to my channel. Jadi hari ini aku mau bikin vlog. Aku mau ke rumah saudaraku. Jadi kayak vlog daily gitu ya. Terus ini aku baru bangun tidur, mager banget sih. Ini padahal udah jam 7:30 pagi, tapi aku ngantuk. Kalian bisa lihat mataku sampai bener-bener masih ngantuk banget. Terus ini bare face aku. BTW ini aku nggak pakai kamera, jadi aku pakai HP ya. Jadi bukan kamera mirrorless aku biasanya gitu. Jadi kayak kelihatan lebih natural gitu sih hasilnya. Terus nanti aku bakalan mandi terlebih dahulu, terus siap-siap catokan terlebih dahulu. Terus nggak lupa makan sih. Tapi kayaknya aku bakalan makan terlebih dahulu gitu ya. Karena aku tuh kebiasaan gitu ya, sebelum mandi pasti makan terlebih dahulu gitu. Jadi kita bakalan makan terlebih dahulu. Kita bakalan cek hari ini lauk aku apa ya. Jadi kita bakalan buka lauk aku hari ini. Ini ada ati sama ada ayam. Pedes banget pasti. Terus aku bakalan ambil piring terlebih dahulu guys. Terus kita ambil nasinya segini. Ambil nasinya itu segini. Nah, terus sambil nunggu nasinya itu lumayan agak dingin gitu ya. Pokoknya nggak panas banget, karena aku tuh tipe orang yang nggak suka makan kalau misalnya nasinya tuh panas banget gitu loh. Jadi aku lebih suka yang agak setengah panas gitu loh. Pokoknya panasnya tuh gak banget gitu. Jadi aku bakalan keluar rumah dulu lihat bunga aku. Yuk kita lihat. Tara, bunga aku udah pada layu. Tapi cute banget. Rumah aku tuh benar-benar di dekat gunung, guys. Di sana tuh ada gunung. Aku mau makan dulu. Aku bakalan ambil untuk ati. Jadi aku suka banget sih makan ati gitu sama ini. Yang ada apa sih? Kulitnya. Karena aku orangnya enggak suka daging, jadi aku lebih suka yang kulit. Jadi aku bakalan makan terlebih dahulu. Ini aku makannya pakai tangan aja. Jadi seperti ini dia baju aku, simpel banget sih. Terus aku bakalan makeup terlebih dahulu biar nggak pucat gitu ya, karena aku kalau misalnya nggak makeup pasti wajah aku bakalan pucat gitu. Nah, jadi ini aku udah selesai makeup, simple aja sih kayak gini, paling kayak nambahin alis aja. Terus tadi aku juga nggak pakai foundation, aku cuma pakai
day cream dari Garnier dan aku bakalan catok terlebih dahulu karena rambut aku kayak agak kusut gitu ya, jadi biar kelihatan lebih bergelombang gitu. Jadi aku udah selesai catok rambut aku bakalan ke rumah saudara aku dulu. So kalian wajib banget nonton vlognya sampai habis. Jadi ini saudaraku. Yang belum mandi, guys. Pacarnya Mas Farid. Jadi aku udah di rumah saudaraku. Lama banget enggak kesini. Karena sibuk. Dia sibuk main voli. Jadi aku bakalan nunggu dia mandi dulu. Dijilbabin, guys. Biar jadi calon istri idaman. Gimana kalau menurut kalian? Jadi aku tuh biasanya kalau di rumah saudaraku sering banget ke bagian jendelanya. Karena kamar aku gak ada jendelanya, guys. Tapi kalau di sini tuh kayak enak banget gitu. Terus sejuk juga karena di sini tuh dekat sawah gitu. Jadi ini adalah view luarnya. Benar-benar pedesaan banget kan? Jadi di sana ada sawah, terus ada gunung juga. Jadi kayak sejuk banget gitu loh di mata pagi-pagi, terus lihat pemandangan sawah sama gunung. Itu benar-benar bikin fresh banget sih kalau menurut aku. Jadi dia udah mandi. Oi. Mau makeup dulu. Jadi ini namanya sunscreen. Tutorial makeup natural. Dulu dia gak suka makeup, guys. Tapi sekarang dia dandan sekali. Karena dulu ada pengalaman ditinggal sama Samban, akhirnya merubah diri. The power of sakit hati. The power. Kita pakai ini namanya apa? Cushion. Cushion. Jadi dia pakai produknya YOU, guys. Aku belum pernah nyobain sama sekali kalau YOU. Apa enggak sih? Bu, bisa kurtuku ya. Aku kok emang teliti. Saya tidak skincare-nya sekarang udah banyak, dulu aja cuma pakai lipstik Purbasari. Set 29. Set berapa ambiannya? 30, geng. 30, aku kayak 18 salah. Sekian. Ya Allah, lip cream sama lipstiknya banyak, guys, sekarang. Dulu cuma satu. Udah gitu ke rumahku dulu. Hey guys, jadi hari ini kita mau ke sawah. Kita mau macul, guys. Padahal kita udah pakai kayak gini, tapi kita mau ke sawah. So, kita bakalan lihat sawah di Tulungagung itu seperti apa. Hey guys. Ya Allah, beningnya. Kita mau OTW. Sawahnya deket cuma di sana. Terus kadung maca ayu baik ini sawah. Jadi ini sawahnya, guys. Bener-bener icu royo-royo. Tadah. Pemandangan di gunung. Guys, ternyata ada orang apa panen, matun apa panen. Panen, guys. Panen. Matun ini nganu, guys. Nganu suket. Oh iya, matun ini nganu suket ya. Ya Allah. Hai. Jadi kita mau jalan ke sana. Ada sinar-sinar. Tarah. Ini dia sawahnya. Sawah orang maksudnya. Dulu biasanya kita balapan di sini. Sini apa kan? Terus dulu ada airnya, guys, di sini, tapi sekarang enggak ada. Jadi dulu aku biasanya kayak sering main ke sana juga. Kita selesai foto-foto dan panas banget. Ini sawah orang, guys. Tara, ini udah selesai dipanen.
Bye. Banyak bunga. Matahari gemoy. Gemoy sekali, banyak bunga, guys. Kembang apa iki? Jadi aku udah balik karena lagi panas banget gitu ya. Terus juga aku udah dapat beberapa foto. Nanti aku mau upload di Instagram sama ini, sama saudara aku. Ditinggal pas panas-panasnya, guys. Bukan pas sayang-sayangnya. Yang penting enggak pas sayang-sayangnya. That's right. So stay tuned. Hai. Jadi kita mau cari makan ayam geprek kesukaan dia. Gitu aja untuk vlog kali ini. Aku udah kusut banget mukaku, terus juga lipstick aku udah hilang. So, semoga kalian suka dengan keseharian aku gitu. Kalau misalnya kalian suka, kalian juga bisa komen di bawah untuk next videonya. And bye, see you in the next video.